Sebab yang keempat adalah engkau mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi engkau tidak mengamalkan perintah Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Alhamdulillah wa syukurlah. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurlah, kita sudah berada pada malam yang ke-27. Pada malam ke-27 ini adalah malam ganjil dan bertepatan malam yang tempat diturunnya malam Lailatul Qadar. Karena di malam ganjil ini adalah tempat turunnya malam Lailatul Qadar. Dan kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam ini adalah malam yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin kita sering bertanya, mengapa sih doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kok belum terkabul sampai sekarang? Ada seorang wali ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Nah, seorang wali ini ditanya. Dia adalah Ibrahim bin Adam. Dia ditanya, "Wahai Syekh, kok saya selalu berdoa, kok doa saya belum terkabul sampai saat sekarang ini?" Maka si Syekh itu menjawab, "Mengapa doamu belum dikabulkan sampai saat sekarang ini? Ada 10 perkara penyebab doamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah 10 perkara tersebut? Yang pertama adalah engkau mengenal Allah tetapi tidak engkau tunaikan haknya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, akan tetapi kita lalai untuk hal tersebut. Hati kita lupa terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah," mari kita salat, mari kita menuju kemenangan, kita masih lalai di dalam tempat tidur. Sehingga hati kita menjadi keras, sehingga penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebab yang kedua doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau membaca kitab, engkau membaca Al-Qur'an, tetapi engkau tidak mengamalkan isinya. Engkau tidak mempraktikkan isinya. Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan saling bersilaturahim sesama tetangga, saling bermuamalah dengan baik, akan tetapi kita lalaikan semua itu. Allah melarang kita supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, akan tetapi kita lalaikan semua tersebut. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, akan tetapi kita lalaikan semua itu. Sehingga ini salah satu juga penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga adalah, kata Ibrahim bin Adam, engkau mengaku bermusuhan dengan iblis, akan tetapi engkau selalu mengikuti tingkah laku iblis, selalu mengikuti hawa nafsu. Iblis adalah musuh yang paling nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwun mubin. Iblis itu adalah musuh yang paling nyata yang harus kita melawan, yang harus kita musuhi, bukan sesama muslim. Akan tetapi musuh yang paling nyata itulah iblis laknatullah. Akan tetapi kita selalu mengikuti langkah-langkah setan. Ini yang harus kita jaga dalam diri kita, karena yang namanya manusia adalah banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang dihadapinya.
Sebab yang keempat adalah engkau mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi engkau tidak mengamalkan perintah Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Akan tetapi kita langgar semua itu. Mungkin ini adalah penyebab sehingga doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari, tiap malam kita berdoa, tapi sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi diri kita, mungkin ada hal-hal yang tidak baik kita lakukan selama hidup di dunia ini. Sebab yang kelima adalah engkau ingin masuk surga, engkau senang ingin masuk surga, akan tetapi tidak berbuat kepada jalan menuju surga tersebut. Sebab yang keenam adalah engkau takut kepada neraka, akan tetapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa. Ini artinya apa? Kita ingin dijauhkan dari azab api neraka, akan tetapi kita selalu mendekati perbuatan dosa. Ini adalah salah satu penyebab sehingga doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketujuh adalah engkau mengakui kematian itu adalah hak. Kematian itu adalah benar-benar akan terjadi, akan tetapi engkau tidak menyiapkan untuk menyambut yang namanya mati. Artinya apa? Kita mengetahui kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami mati. Semua makhluk hidup yang di dunia ini akan mengalami mati. Maka kita sudah ketahui hal tersebut. Akan tetapi, mengapa kita tidak menyiapkan bekal yang harus kita hadapi sebelum menjumpai yang namanya mati? Karena kita terlalu lalai terhadap kesibukan dunia. Karena kita terlalu lalai terhadap hal-hal yang menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Sebab yang kedelapan adalah engkau terlalu sibuk meneliti aib-aib orang lain, akan tetapi lupa terhadap aib tersendiri. Kita selalu sibuk menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, sedangkan lupa terhadap aib kita sendiri. Mungkin ini salah satu penyebab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum terkabulkan saat sekarang ini. Kita menyebutkan kejelekan orang lain, kita menjelekkan orang lain, kita menghina orang lain, akan tetapi kita lupa terhadap diri kita. Kita adalah manusia yang tidak pernah luput yang namanya salah dan lupa. Sebab yang kesembilan adalah engkau memakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, memberikan kita berbagai macam rezeki yang ada di dunia ini. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la aziidannakum. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la aziidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Yang terakhir adalah sebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau menguburkan orang yang mati, akan tetapi engkau tidak mau mengambil pelajaran kepada hal tersebut. Seringkali kita mengantarkan jenazah, seringkali kita menguburkan orang yang sudah meninggal dunia, kita ngelayat, kita ikut ke pemakamannya, akan tetapi kita tidak mau mengambil pelajaran kepada hal tersebut. Sedangkan hal tersebut adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Hati kita lalai, hati kita tidak mau mengambil ibroh terhadap kematian tersebut, sehingga hati kita menjadi keras, sehingga hati kita menjadi kasar. Mungkin ini adalah salah satu penyebab juga sehingga doa kita sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurlah. Yang 10 hal ini, kalau kita bisa renungkan satu persatu, mungkin itu adalah penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan hati, kita ambil pelajaran terhadap kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dunia ini, kemudian kita renungkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa yang kita panjatkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Kalau ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.